Oke. Okay. Dan akhirnya muncullah suara. Oke okay, guys, jadi kita barusan habis beli mikrofon. Iya, yeah, mikrofon ini. Ya. Yes. Iya. Yeah. Jadi selama ini kita dari video yang tadi enggak bunyi sama sekali itu karena kita pakai kamera. Mic kamera dan mic kamera itu kurang bagus. Jadi emang makanya kita gak ada suara dari tadi. Dan mulai sekarang kita ada muncullah suara. Oke okay. Ya sekarang kita mau makan dulu ya. Kita cari kafe itu. Kita nyari kafe. Kafe yang estetik biar kalian juga ada pemandangan kali ya. Ya udah, jangan kemana-mana. Ke jernih selanjutnya. Ikutin kita terus. Ini aku posisi lu. Oke. Oke, ayo. Aduh. Udah di play nih. Udah. Hai. Oke, kita kembali lagi. Jadi sekarang kita lagi di Nomi Coffee Shop, yeah. Di Kemang. Sekarang kita lagi mau makan sambil jawab pertanyaan kalian. Oke. Pertanyaan pertama ya sambil kita makan ya. Oke, okay. Kita cari pertanyaannya. Oke, okay, pertanyaan pertama dari Swifties Naca. Apa yang membuat kalian akhirnya mau bikin channel ini? Jawab ya. Gimana ya? Kita pengen apa? Sebenarnya ini nanti YouTube-nya kan berkaitan dengan keluarga. Semiborn dan keluarga gitu loh. Semiborn juga itu nanti jadi usaha keluarga kita lah gitu. Kenapa YouTube ini kita bikin? Coba jawab yang benar ya, kenapa? Oke, jadi kita mau buat YouTube ini kayak misalnya kita kan sering banget bareng. Nah sebenarnya kenapa kita mau buat YouTube ini karena kita ingin juga makin banyak yang tahu tentang Semiborn gitu loh, tentang nanti kita akan launching Semiborn tuh baju, kita pengen banyak yang tahu tentang baju itu, kita pengen nge-branding Semiborn itu kan keluarga gitu, keluarga banget, jadi supaya kita lebih connect dengan kalian juga. Ya makanya kita bikin YouTube ini gitu loh. Tapi iya, kita dari dulu kayak pengen banget punya YouTube buat upload jalan-jalan, vlogging yang pendek-pendek gitu. Terus sekarang kalian mau buat brand baju, ya udah kita gabungin aja. Yap, gitu. Oke. Okay. Yang kedua, Baca William. Dari siapa tuh? Dari Sydney Annie Lid. Cerita kenapa ada Esther Reborn? Idea siapa dan role kalian? Jadi ceritanya waktu itu kita lagi nongkrong. Kita habis ngapain waktu itu ya? Gue habis syuting, Junior habis ngedit. Kita lagi nongkrong. Ya, kita kayak pingin. Jadi kita kayak sebenarnya udah lama kita pengen bikin bisnis keluarga lah. Nah, itu sebenarnya udah lama banget kita pengen bikin usaha keluarga bareng-bareng semuanya. Ya udah tiba-tiba kepikiran kayak bikin baju soalnya kali ya gitu. Plus nyari baju yang kita suka itu agak susah. Jadi ntar itu tinggal bikin aja. Iya. Yeah. Kadang-kadang kita nyari kayak pengen style yang beda gitu-gitu kan agak susah ya. Maksudnya banyak banget yang bajunya mirip-mirip atau apa gitu. Dan kita juga pengen bikin sesuatu yang beda kan jadi ya. Nanti kalian tunggu aja nanti pas kita launching. Bajunya itu kayak ya sesuatu yang baru lah gitu kita bikin. Begitulah. Idea siapa? Dan role siapa? Mostly Junior sih, mostly Junior. Waktu itu aku malah kepikirannya pingin buka dagang es krim. Kenapa? Aku pingin kok es krim sih?
Gak ada aja. Gak ada sih, bercanda. Gak ada sih. Gak ada. Ya gitulah, pokoknya emang dari dulu kan sebenarnya kita pengen bikin bisnis keluarga. Awalnya sih sebenarnya pengennya itu properti, cuman kan itu nanti masih jauh lah. Kita coba dari brand baju gitu, karena menurut kita kayaknya okay aja gitu kalau kita bikin brand baju, kita kan sekeluarga gitu. Jadi emang nge-brandingnya itu dari keluarga gitu. Coba kenapa namanya Esther Reborn? Kenapa namanya Esther Reborn? Jadi Esther Reborn kalau dibaca dari R yang kebalik itu, di belakangnya itu Roberts, nama keluarga kita. Ya itu salah satu kenapa kita milih Sin Reborn. Ya. Yeah. Dan N yang di belakang itu sebenarnya nightwear gitu. N itu nightwear karena kan kalau malam itu kesannya, kalau malam itu kita pasti kebanyakan pakai baju-baju yang kalau ada acara malam atau apa itu pasti baju-baju yang elegan, fancy, yang mewah gitu loh. Jadi kenapa alasannya jadi Sin Reborn, dan Sin Reborn juga sebenarnya kalau bahasa Indonesia kan artinya kayak hidup kembali lah, kayak apa namanya, lahir suci kembali gitu-gitulah. Nah kita pengen waktu kalian pakai baju ini tuh kalian ngerasa kayak kalian tuh sesuatu yang beda gitu, orang baru gitu. Masuk dong, iya kan? Masuk. Gitu sih sebenarnya. Begitu, pertanyaan selanjutnya. Kapan launching dan ada di online store nggak? Nah itu sebentar lagi. Itu sebentar lagi. Bener-bener bentar lagi, baju soalnya udah lagi dibuat. Jadi kita mau launchnya tuh yang matang. Jadi agak lumayan lama sih. Iya, kemarin kita sempat sampai ganti pabrik lah, ganti vendor macem. Karena emang kita pengen ini nggak salah gitu loh, kita pengen nggak salah-salahan, pengen niat banget gitulah. Jadi kalau launchingnya kapan sih, kemungkinan bisa sebulan lagi kali ya, sebulan setengah kali, karena ya emang cukup makan waktu sih bikin ini. Ada di online store nggak? Ada, pasti ada. Nanti kita bakal di Shopee yang pasti, di website, kita bakal punya website sendiri. Di website yang juga. Ya. Ya, begitu. Pertanyaan dari underscore DHA Youth underscore. How did William Cinta Junior start their career as artist? Coba William. Itu ini karena enggak ada Cinta, jadi mungkin nanti kan kita bakal ketemu Cinta nih. Nanti masuk di episode 2 sih. Tapi malam Cinta ulang tahun soalnya. Jadi nanti itu masuk di episode 2. Sekalian kita bisa langsung tanyain ke Cinta sih. Ya, jadi sekalian habis dari sini kita mau nyari apa, gift wrap. Iya, kadonya udah ada di rumah, tinggal bungkus kado aja. Okay, how nah. William start your journey as an artist? Jadi ceritanya itu awalnya itu yang berangkat pertama ke Jakarta tuh Cinta sama Junior. Gue masih Bali, masih sekolah waktu itu. Nah jadi fast forward udah 2 tahun di Jakarta. 2-3 tahun lah. Sekolah udah selesai, COVID. Nah setelah COVID itu, gimana ya? Kan lockdown, pas COVID itu lockdown. Jadi di Bali itu kayak benar-benar diem di rumah aja, boring. Terus teman-teman udah pada mencar tuh. Terus gue lama-lama jadi orang introvert. Waktu itu setelah itu Junior sempat liburan ke Bali. Terus gue bilang ke mama, "Mam, apa aku ikut ke Jakarta aja ya sama Junior, biar bisa ketemu orang baru, nggak itu-itu aja di Bali." Dia bilang, "Yakin? Pasti? Yang bener." Terus berangkat. Gitu. Oke, itu cerita William. Kalau misalnya aku sih cukup simpel ya. Aku tuh dari dulu juga, kita bahkan sekeluarga gak ada kepikiran sama sekali jadi artis kan. Bener-bener gak kepikiran kita untuk masuk dunia entertain, yang syuting itu gak kepikiran sama sekali. Tapi tiba-tiba aja gitu ada manajemen yang nge-DM Adi Junika namanya tuh. Tentu gak ke-save, mati, malas banget.